Lagi sama saya Rivaldo Dwi. Di kesempatan kali ini saya akan memberi tip latihan paha, cara membentuk paha yang baik di rumah tanpa harus ke gym. Gimana sih latihannya? Tapi di latihan kali ini saya tidak akan memberikan contoh, tapi adik saya memberikan contoh. Ini deh. Gimana latihannya? Itu enggak kaku. Hah? Gimana itu? Gimana latihannya? Lihat aja nanti. Oke, gimana latihannya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel ini. Oke, gerakan pertama. Ketiga.
aja latihan paha yang bisa kami berikan. Terima kasih kepada adik saya yang udah memperagakan gerak-gerakannya. Semoga di next video saya bisa memperagakan latihan-latihan selanjutnya, latihan-latihan yang lain yang lebih bermanfaat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan selalu like, comment, dan subscribe. Terima kasih.